Yo, hasil panen mentimun di lahan sempit menggunakan polybag. Ini sudah 2 bulan. Wah, mantap gede-gede timunnya. Mantap. Wah, dimasukin di ember. Masih ada lagi timunnya. Oh, siap. Wah. Timunya udah berapa kali panen ini, Mas? 3 kali. 10 kali. Wah, 10 kali. 10 kali sama daunnya. Nih. Udah banyak buahnya tuh. Nih, 1 kali panen lagi udah dibuang pohonnya. Bercocok tanam timun di lahan sempit. Nih masih banyak tanaman yang lain yang siap panen. Oh, ini ada semangka. Nih, cabenya juga udah mulai berbuah, siap panen. Ini pohon waluh. Pohon waluh tapi ditanam di polybag, mudah-mudahan jadi. Amin. Ini cabenya juga udah banyak ini meskipun di lahan yang sempit menggunakan polybag. Tuh, udah ada yang merah. Nah, yo, hasil panen mentimun di lahan sempit menggunakan polybag. Ini sudah 2 bulan. Wah, mantap gede-gede timunnya. Mantap. Wah, dimasukin di ember. Masih ada lagi timunnya. Oh, siap. Wah. Timunya udah berapa kali panen ini, Mas? 3 kali. 10 kali. Wah, 10 kali. 10 kali sama daunnya. Nih. Udah banyak buahnya tuh. Nih, 1 kali panen lagi udah dibuang pohonnya. Bercocok tanam timun di lahan sempit. Nih masih banyak tanaman yang lain yang siap panen. Oh, ini ada semangka. Nih, cabenya juga udah mulai berbuah, siap panen. Ini pohon waluh. Pohon waluh tapi ditanam di polybag, mudah-mudahan jadi. Amin. Ini cabenya juga udah banyak ini meskipun di lahan yang sempit menggunakan polybag. Tuh, udah ada yang merah.